Ketika anak-anak, masa kanak-kanak lalu masuk masa remaja, mulai timbul ketertarikannya kepada lawan jenis. Ya, ingin dekat, ingin menyentuh, dan seterusnya. Berhubung dengan informasi yang salah, pendidikan yang salah, contoh yang salah, teladan yang keliru, yang dia lihat langsung ya, melalui berbagai media, maka terpetakan di dalam pikiran anak-anak remaja, masuk masa remaja, baru 12 tahun, 13 tahun, sudah mulai ingin mendekati lawan jenis, menyentuh. Masuk usia 14, 15, 16, sudah mau melakukan hubungan yang lebih dalam. Mestinya, standarnya, orang menemukan Tuhan dulu, baru menemukan pasangan hidup. Adam menemukan Tuhan dulu. Adam diberi tanggung jawab dulu, bisa memenuhi tanggung jawab dulu, lalu baru diberi jodoh. Jadi seorang menikah itu tidak sembarangan. Bagi pria, dia harus memenuhi kualitas seorang yang bisa menjadi bapak, bisa menjadi suami. Mumpung muda, potensi prima yang dimiliki orang muda digunakan maksimal mengenal Allah. Jangan takut tidak menemukan jodoh. Jangan takut tidak menikmati rekreasi, keindahan seks. Pasti akan dinikmati asal pada waktunya. Tapi ketika sejak remaja sembarangan terjadi pemborosan, justru di situ engkau tidak menemukan seks yang benar.